Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video and now you are watching Joe's channel. Nah, kali ini aku lagi alun-alun kota Situbondo guys. Aku tuh penasaran banget karena di sini kalau sore itu rame dan ada beberapa aktivitas yang menurutku menarik, yaitu ada salah satu kursus biola gratis. Yuk kita saksikan. Alun-alun Situbondo merupakan salah satu ruang publik yang dimanfaatkan oleh masyarakat Situbondo untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Contohnya bermain sepeda di sore hari, bermain bola, basket, jogging, ataupun hanya menikmati fasilitas wifi yang ada di depan pendopo. Tapi ada salah satu komunitas yang menarik perhatianku nih guys. Yap, ini dia komunitas Biola Situbondo. Nah, komunitas Biola Situbondo ini digawangi oleh Mas Hafiz guys. Lihat saja tuh beberapa anggota komunitasnya sangat antusias dalam bermain biola. Yuk langsung saja, daripada penasaran, kita saksikan proses latihan dari komunitas Biola Situbondo. Saya itu ikut di komunitas biola ini karena awalnya dia memang kepingin bisa di biola, tapi begitu satu hari pada saat dia jalan-jalan sore lah ke sini ya, jadi terus ada komunitas ini, terus kami memutuskan untuk bergabung dan alhamdulillah selama satu tahun dia belajar di sini, dia sudah bisa memainkan biola sendiri dengan berbagai lagu. Sekarang sudah dia bisa mengotak-ngatik notnya juga sudah bisa. Ya, kita berharap dengan adanya komunitas biola ini bisa menjadi media ekspresi bagi adik-adik dalam rangka tumbuh kembang bagi mereka untuk bisa mengekspresikan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Komunitas biola ini atau alat musik biola mungkin hanya salah satu dari media ekspresi dalam rangka tumbuh kembang jiwa mereka, dan kita berharap biola menjadi salah satu alternatif, bisa menjadi salah satu pilihan untuk mereka tumbuh dan kembang secara maksimal. Aku lagi sama pendiri komunitasnya itu Mas Alves. Mas, mau nanya dong, kalau misalnya kita mau gabung ke sini tuh gimana caranya? Siapa saja boleh bergabung ya, karena komunitas ini terbuka buat siapa saja, lintas usia. Gabungnya biola juga bisa bergabung, nanti kita bisa pinjamkan dengan biola teman-teman yang lebih gitu. Siapa saja boleh datang asal dia punya keinginan untuk latihan ya. Dan untuk biayanya sendiri? Nggak ada biaya. Wah, gratis guys. Jadi buat teman-teman Situbondo yang mau belajar biola langsung saja datang ke alun-alun Situbondo ya. Setiap hari Minggu ya Mas? Setiap hari Minggu jam setengah empat sore. Nah, itu tadi kegiatanku di alun-alun Situbondo guys. Sumpah keren banget ya. Aku nggak nyangka banget di sini ada beberapa putra daerah yang semangat untuk mendirikan komunitas. Salah satunya adalah komunitas biola. Nah, buat kalian teman-teman yang mau belajar musik, butuh wadah untuk berekspresi, langsung saja datang setiap hari Minggu setengah 4 sore di depan pendopo Kabupaten Situbondo. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa di perjalananku berikutnya. Bye-bye.